Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biijatihi wa jalali tatimu salihat. La haula wa la quwata illa billah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiya ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqallah faqad fajal muttaqun. Waqala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi samil alim minas syaitanir rajim, wa ma taufiq illa billah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul hawa'ij fa innal umura tajri bil maqadir. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa kabar? Luar biasa, antusias, yes, yes, yes. Gitu atuh, harus never give up, gak boleh menyerah. Atuda, teh penyakit Jepang. Mister Atuda, ya. Arahkan takwa untuk tetap dapat ridho Allah, atuda eta teh. Ya, selalu bertakwa. Karena Nabi pernah bersabda, kenapa atuda muncul? Salat heula, tah. Geus salacan, atuda pameng padamelan. Atuda ieu dunungan nitah, atuda si emak miwarang, atuda atuda wiridnya atuda. Aku jauh engkau jauh kata Allah. Engkau dekat aku dekat. Sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, pernah dengar hadis itu? Tergantung percepatan kita merespon apa yang Allah maui tentang hamba-hambanya. Ud'uni astajib lakum, ingin apapun minta kepadaku. Iya kana budu wa iya kana benahi ibadahmu, nanti aku benahi urusan kebutuhanmu. Hasbunallah wa ni'mal ni'mal maula wa ni'man wakilkan kepada aku, aku pengacaramu hambaku, aku yang menolongmu. Kemana wae atuh gaya tara dibawa ke Allah masalah teh, sekali digerau ke Allah atuda. Ini kan al-kasalu. Apa itu al-kasalu? Kesel, malas. Al-kasalu daun, malas itu penyakit. Maka Nabi berdoa dari penyakit atuda ini. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan wal aji wal kasal wal bukhli wal jubni wa ghallabatid dain wa qahrir rijal. Kenapa orang banyak hutang? Karena malas. Nganyuk deui, nganyuk deui, mayar tara. Nepi ka era teh lain nu nganyukna, nu mere nganyukna. Mun pangih jeung nu nganyuk teh malibir, mipir ka sisi, sieun bajarkeun nagih, pernah enggak punya perasaan seperti itu? Berarti pernah nginjeumkeun. Ini orang yang pinjamnya malah hare-hare we, penyakit India hare-hare. Nu cileupeung menta deui, nginjeum deui. Aye nu kamari. Kayak tuh ustad, kemari kan nginjemna 1 juta, ustad karek nginjem merena 500 ribu, tongakan nanggi, da ustad buka hutang kene 500. Jadi orang nu malik hutang, liur te. Nah tadi bayar, atuda kan nginjemna 1 juta, atuda deui wae. Rek itu wae, hayang maut ker kiki Tuhan, apapun bentuk kiki Tuhannya, termasuk atuda. Maka al-kasalu daun, malas itu penyakit. Hati-hati penyakit ini gak bisa diobati di rumah sakit. Mang bebe jauh lah mang, luas handphone aing anu nyokot. Atuh da kru eta mah. Nya, tuh pode si Budi tuh balik ah. Penyakit atuda ini gak bisa diobati di klinik, rumah sakit, puskesmas, tuh bisa. Gampang jeng saya mah. Ya, kalau orang tidak minum kehausan 3 hari wafat, orang tidak makan kelaparan 1 minggu wafat, kalau orang kehausan batin, kehausan jiwa, kehausan nurani lalintuh weh. Ayah jelema tengaji 1 minggu jauh begung awakna teh. Kunaon ceu leuleus tengaji ka trans meni sakau kieu, aduh. Ya. Ini penyakit batin.
Mengobatinya pun harus muncul dari kesadaran sendiri. Teu bisa nu ngedueun nu atuda mah dilongok, dipangmoakeun brownies, opieun nungeunah, anger dahareun beak penyakit anger. Kalau orang sakit gigi ya, dikasih resep, seneng dia, kunonsat, baru gitu, ye koropok, asupan lingis, aduh. Ngecedut kia ya. Nge-nge-nge-ta-ta-ta, waluh, tau waluh labu, tau waluh letik, sepan, hanet-hanet asupkan ke nyari huntuman, kayak disadak, waluh, koplok. Seneng orang ngelayat, senang orang melayat, senang orang berkunjung. Tapi kalau penyakit batin, hari mana ka mana we bro, tarang ngaji ka trans, mau urang we kan dilongok teh lain, atau suku-suku urang, awak-awak urang teu ngaji ku mau urang we, sama ne kan kitu nu ngadua mah ngubaranana kudu kumaha, lamun nyeri beuteung kalaparan ku bolu ku sangu ku jambu abc susu gehu nya cager, tapi mau nyeri nakolbu itu cukup kusangu kudu kukuluhu, dilatih ikhlas. Al-kasalu da'un, malas itu penyakit. Yang kemudian sindrom stadium lainnya teh, ngarana teh malas teh atuda. Atuda urangna, lain teh yang ngaji. Mungkin sepoga kabogo mah urang ngaji. Jadi ngajina jeung kabogo dibonceng, di mobilan, boga kabogo encan, asup neraka heueuh siama. Awas, ini saya menyeun judul teu tanggung jawab. Beratin rangkeunana. Tong pipiluan berat, enggak bakalan kuat, biar aku aja. Atuda, jo aya atuda eta judul teh. Ya. Arahkan, tingkatkan uhwah demi naon dana, demi amal. Sok sad ngobrol jeung Ustaz Dudi. Sada uka cape, mending cape ayeuna, mending cape engke tad, mending cape engke, tibalik, mending cape ayeuna, engke man tinggal istirahat, nam solihan, bobo orang-orang soleh, jadi mau ayah hisab, mau ayah catatan amal buruk, karena dihabiskan amatnya untuk berbuat baik, tapi gak bisa kalau ada atuda mah, sholatnya lah, atuda kagok, kan oprod makara rotor, terus mun mawat ker kokotoran, rek nyebut atuda ka Jibril. Ijra ya. Ayo mah kalena atuda can siap atuh bisa. Apa Olga mautna di mana? Singapura. Kunaon Olga Singapura berobat kena virus Ebola pulang umroh. Capek teuing kaseureud naon berobat ke Singapura hartanya habis. Kenapa orang berikhtiar berobat dan mengobati diri supaya terbebas dari kematian? Karena sakit bunganya kematian. Hati-hati. Lebih dekat kalau sakit itu ke Allah. Olga menyangka, Olga Syaputra, menyangka di Singapura tidak ada malaikat pencabut nyawa. Izrail Jakarta nelopon atuh. Si Olga kadinya tah. Kuotana rek beak tah. Terus Izrail rek dilawanku atuda. Atuda habis terang, ganti tah ya Izrail di Singapura. Anggar mau. Nya. Dina Islam anu kieu ge dibahas tibyanan likulli syai, apapun kenapa saya cinta Islam. Kenapa saya tidak berhenti ngaji? Semua persoalan dijawab semuanya mun Google semaunya. Mun Google nanya masalah ke Google dijawab semaunya. Nah, ngandeungeun sangu di Google eueuh. Nya eueuh nu nyatana gambarna we unggul. Anak saya ngejawabna ngeunaheun teh tadi kamari. Da puting mah sare di Cipundeuy di Ustaz Dudi. Nak, cariin kaos kaki ayah dong. Ayah kan di depan ada laptop, cari aja di Google. Cana. Cabok dong. Atuda kurang diajarkeun kitu. Aya naon? Ka Google. Aya naon? Ka Google. Ini madhab Googleiyah. Ya jamaah YouTube ya. Nesloba deui madhab teh ya. Atuda ustad usumna. Mun teu bobogohan teh aduh. Era nya atuda asa teu gawe. Hei, apa kabar? Jangan mengikuti kebanyakan orang. Atuda itu penyakit. Islam
mendiagnosa bahwa itu penyakit. Kalimat lain dari atuda tuh percik dari multiplier efek yang namanya kemalasan. Sok, nu ngedua mah pasti jawabannya atuda. Hayo, atuda. Siga si kabayan. Kabayan, hayo lah ngaliwat. Hayo. Ngalas dulu. Atuda nyeri leungeun. Ngumbah wadah, sin ku cair rematik. Atuda weh. Pas keur dahar, hayo geus asak ya, dahar. Titah tadi di titah era imannya ayeuna titah dahar mung. Ah. Eta mah riweuh nya. Jadi excuses, banyak alasan orang Jepang enggak suka. Maka kemunduran bangsa kita yang mayoritas muslim ini penyakit atuda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, insyaallah. Nya. Atudana make agama, heh. Nah, teh jumahan. Atuda da abdi mah keur diajar istiqomahnya. Atuda tika punggur ge terang di masjid eta ya jumahan. Atuda abdi mah nuju istiqomah tara kagoda ku nuju jumahan. Keren teh atudana. Nah, salat asar kaburitan, geus salat can. Nah, salat asar kaburitan, atuda peperiheun subuh kaberangan nya diimbangi we ku asar-asar atuh kaburitan. Cileupeung teh. www.cileupeung.com. Rek itu wae. Hati-hati kematian mah tidak memandang atuda pameng, atuda kagok, atuda aya kegiatan enggak bisa. Sesibuk apapun musim salat datang, tolong Mas, salat Mas, dong ngopi belum Mas? Diam-diam bae. Salat dong, salat. Bising jadi salat terakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. Ingin bahagia? Salat. Bukan salat yang menyebabkanmu sibuk, tapi kesibukanmu yang lalu kemudian melalaikan kita salat, betul enggak? Salat atuh, Mang, sebelum disalatkan. Lelah. Karena penyakit atudanya akut. Atuda kumanya euy. Urang teh kiih teu dikumbah. Jadi sieun mawa najis. Tita saha teu dikumah. Bersyukur siang geus kiih teh tita dikumah teu tita dihamplas. Cik atuh mikil. Ada enggak perintah Islam yang memberatkan, ada enggak? Sok jawab dalam jumaahan. Teu mampu salat bari nangtung bari diuk. Shalli qa'iman. Salat sambil berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan. Fa ilam tastati fa ala janbi. Teu mampu salat bari nangtung sok bari diuk. Teu mampu bari diuk bari ngagoler. Teu mampu bari ngagoler ku isyarat. Teu mampu ku isyarat GPS, keruan penduduk setempat. Isyaratan setan geus modar. Tiga kali saja dipanggil Allah. Nah, eta disikapi ku atuda. Kunaon teu infak da can beunghar. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Bersedekahlah. Saat itu Allah kayakan. Ini penyakit atuda teh. Bagaimana pengobatannya? Iman penyakit batin. Manjada wajada. Bersungguh-sungguh pasti berhasil. Masih ada penyakit atuda? Apalagi subuh ya. Ah, atuda karek adan. Ah, atuda karek komat. Ah, ada aya keneh ngaji kewe di tukang salat mah. Jadi masbuker, huh. Ahli masbuk, ya, yeah. Nyalakeun geus mah masbuk, nyalakeun imam di, imamna teh, make sujud tilawah, surat al-a'la, wasjud waqtarib, seta masbuk di rokaat kedua, imamna tibacaan eta teh langsung sujud, subhanallah, subhanallah, teu ngartian nyawa sujud tilawah, da eta mah ku imamna diteje sujud tilawah. Gara-gara atuda, siapa di awal tuh ngiluan. Jadi tahu ada pengumuman bahwa di sholat itu akan sujud tilawah. Sebab mas buker tuh ngerasa benar. Nyalakun imam, subhanallah, subhanallah. Apa sujud tilawah? Di kita banyak loh yang punya penyakit atuda, tapi mengomong juga nu benar. Ngaji nawa yang kedua. Pede hijrah. Wah, asapang pertamana. Emu can boga. Pertama sholat langsung. Assalamualaikum, nanti langsung kakenca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditato hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih amlong,
Assalamualaikum. Non semelong. Beda aing salat lain melong Kang Akang salah. Ya, perlu beri ilmu. Maka ku ilmu dijelaskeun al-kasalu daun, obat males mah kudu paham menjada wajada. Bersungguh-sungguh pasti berhasil. Pertanyaannya yang saya ulang. Ya Allah bisa tuh mere langsung. Cepat apa kita ke Allah itu kepantasan dan kelayakan. Menghayang segala hajat diijabah. Tong atuda datangi Allah di sepertiga malam awal tengah akhir. Sok gera tong loba curhat ka ustad bareuh jempona ngajawaban DM ribuan masalahna nu kitu-kitu keneh masalah jodoh masalah galau resah gelisah gundah gulana kan geus dibere jalanna datangi Allahna bawa masalah ka Allah ya Allah abdi gaduh masalah tong ngomong ceuk Allah teh urang apa seuseuta beungeut. Kalau dibalikkan bawa orang ke masalah. Heh masalah. Sebesar apapun kamu. Aku punya Allah yang lebih besar dari kamu. Lumpat sama masalah. Karena mana nu receh ke Allah teh. Ya Allah kau bogoh direbut batur. Ya Allah kalau memang dia bukan jodohku. Jangan jodohkan dia dengan siapapun kecuali denganku. Maksa. Kalau dia memang terbaik untukku tempatkan aku dia di sisiku tapi kalau bukan yang terbaik untukku tempatkan dia di sisimu. Payahan ya Allah. Nggak ganggu kausuhan. La ilaha illallah. Nyote arti la ilaha illallah. Wahdahu hanya dia satu. La ilah tidak ada ilah kecuali Allah. Non artinya wahdahu. Dia satu, non arti wadahu, la syarikalah, tong musyrik. Kita musyrik sih, nyembah makhluknya, bukan nyembah Allahnya. Keluarkan kebesaran makhluk dalam kolbu kita, masukkan kebesaran Allah. Nanti yang non, ku Allah diantir ke, faham? Hilangkan penyakit atudana. Kunaon can kawin, atuda can boga duit. Aik kawin ku duit, kunaon. Lain ku duit, boga duit, tapi ayah etak, sok. Kawin mah ku kawani emang. Nah yukin nunggis kawin orang yang kawin deh. Nah nunggis kawangi. Atuda istri galak ke musrik. Sen ku pamajikan teh musrik. Eh demo dikasih bu. Allahu Akbar. Saya pulang mah. Saya Palestine. Cek pamajikan teh ayah pulang. Balik weh. Pret ah. Tau ngobak ke korowokan kalem weh atuh. Aing mah teh sieun ku sasaha. Sieun aku Allah, pamajikan itu Kang, jeung ku pamajikan. Angkola ilaha illallah. Atuda ustad gandeng mun ngamakna tong didenge. Yeuh sok jadi ilah kedua teh ya. Tanun di lantai dua. Saya mau tanya, Bu. Waktu nikah ingat enggak yang sudah nikah nih? Yang belum nikah kasihan deh lo. Ya. Waktu nikah ingat gak? Suka lihat pernikahan gak teman-teman yang menikah? Saya tikahkan, cek saha, cek bapana. Anak saya kepada bla 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 bla. Cek lalaki, saya terima nikahnya. Jadi nu kawin tak awal laki. Sepakat? Ya laki macan kawin. Kareka PHP-an. Sekali deh. Ayo ngaji jungunan kudu kalem. Gak tahi ngambang. Baledog ancur bau. Perempuan yang dinikahkan kepada kita teh titipan Allah. Rizki yang kita cari dalam nafkah kita untuk keluarga itu pun titipan Allah. Saya nikahkan anak saya nyiru kami binti Ki Ihan. Nyiru kami kaki Ihan. Ya, kepada Lamsijan, cek si Lamsijan, saya terima nikahnya. Nampi titipan. Ya. Nah, urang ke Mekah dititipan onta, alus ontana teh. Katitipan, ya. Cokotong. Tergantung. Sanggup teh. Ai ontana alus bisa ditumpakan, ah cokot komo bikang mah. Nah, seuri. Bikang mah cisusuna loba.
susu onta ngeuna. Eh, tata rucingan. Kunaon? Hayam jago eueuh leungeunan. Kasabab hayam bikang eueuh susuan. Naon hubunganana? Awas kapal kaimah deh. Nukio mah ingat. Silaupeng. Kenaan babi lempang na tunggu. Atu da erayu nih nung bapana babi. Kenaan babi lempang na ngungkuk. Atu da erayu nung rumah sa manehna anak haram. Nah anak haram atu da kan nyaho KBG babi mau nuk kawin resmi. Aya babi ngantri di KUA. Jadi babi era minder. Beda jeung bangkong. Kunaon bangkong lempangna ngaclok. Kunaon? Atoh indung bapana lain babi. Ore. Tang dikeprokan ari ja pasti teh. Kalau mah. Ya. Urang ngapi-hapian onta. Kurang harap. Tari mah tong. Sih, nitip sok dia. Sabager tuh antana, bager anggeus usapan, mere ci susu. Sok kalau mau ambil aja meresorangan. Jika di Arab mereka Madinah, aya didinya tukang susu onta sok. Apa tuh antana teh kadon molotot ka urang teh? Cabok tong. Saya tuh di PHP-keun. Kadon molotot kana di PHP-anana. Tak istri-istri urang teh PHP-an Allah, maka doraka lamun istri molotot ka salaki. Nya onta wae dicabok. Entong ka DRT. Layak teu istri marah kepada suami? Nah, kan dititipkan. Teu meunang nu di PHP-keun mah ngambek. Nah, urang teh leleumbangan di jalan, aya deui nu nitip onta. Tari mah tong. Tergantung geulis teh ontana. Gitu. Aye goreng ukur mencret onta mencret mah keur naon? Kudu ngomehan kudu itu. Dan dirinya nage terima nikahnya orang-orang yang kamu sukai. Itu resmah entong. Ah tersangem gitu. Ya faham ya. Berarti rizki no di PHP-kan kasal lagi teh. Tisah. Nah ini pembelaan buat perempuan. Kudu berimbang. Bu, lamun suami telat ngambil nafkah, ngasih nafkah ke kita. Cokot we langsung kena dompetnya. Sanmun kapangi kumaha salaki ngambek? Jawab. Bade nyandak titipan Allah. Setuju, Bu? Takbir. Angkat heula. Sekarang bebetkeun. Atuh da, awewe mah resep dipuji. Ya. Titipan Allah cokot, Bu. Mun salaki telat mere nafkah cokot weh. Nyandak titipan Allah kan nafkah nu di ku akang dipasihkeun teh itu teh hakikatnya pemberian Allah maka disuhun samiliar saminggu ge nuhun nya ibu tong egois mun salaki maot ngilu maot berarti salaki teh nu saha nu Allah tong cerik mun salaki maot teh lebay hareupeun kuburan sajang waka dikubur san beureu rek hujan Bu. Abis ini hese move on salah kita ke di bogo-bogona ke nyanyana abis ya Allah teh kalau kadon nyabut salah kita abis nyabut tiang listrik hari ibu kemana wae buru-buru yang dikubur cek rasul kudu disegerakan penguburan mah ustad atuh dah yang ningali usah kesingsatkan boleh nasetik curi kadon ngagukuk ustad kuma si ibu sok mengamaka perempuan kurang disunahkan ikut ke penguburan karena sok ngahalangan kurang terkesel suntrungkeun weh naik deui. Pret ah caeng teh. Seminggu kelihatan masih sedih. Dua minggu sudah agak cerah-cerah. Tiga minggu habis masa idah. Buka kabogoh deui. Kawin deui. Adil teh. Salakina hayang kawin deui keur hirup di halanganna luar biasa. Salaki maot masa idah habis mawa di lalaki ka imah kawin. Salakina kasinggung nangis di kuburan sia pas malam pertama na langsung didatangan sia eta kasur menang meuli aing kamari aing hayang kawin di halangan ku sia
sia egois dicekek ku aing yang salaki manehna anyar sok rek kawin deui mah sok tapi eta di tukang saha atuh da ustad atuh da eta mah kan geus maot maot takdir kawin deui takdir nah takdir nu ieu mah bisa narima takdir nu itu mah teu. Ini contoh saja. Bertauhid ke Allah. Kabeh di Allah, semua diurus oleh Allah, semua kembali kepada Allah. Cik atu mikil. Ibu resep ka suami nu taat ka Allah, resep? Resep ta buka pamajikan taat ka Allah? Bukti taat ka Allah, taat ka suami. Da taat ka suami teh perintah Allah. Ibu pengen enggak punya cowok soleha? Berarti cowoknya bencong. Kala nyebut pengen teh pikir lah tu Allah rusuhan atau darusu lemot lemot rusu rusu ibu pengen punya suami soleha yuk gelo 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 suami mah soleh bu mun istri soleh kabeh ge pengen bu punya suami soleh ya. Bukti suami kita soleh teh taat ke Allah. Seneng gak kalau punya suami taat ke Allah? Seneng gak punya suami taat ke ibu? Oh parentah. Musyrik taat ke ibu mah. Mundeke ibu taat ke suami. Setuju tidak? Setuju. Nyeseh ku akang. Ngemah wadah ku akang. Moe popoyan ku akang. Ngistrika ku akang. Ibu mah duduk manis. Taat saja. Muncik salaki, sarena kenteng. Taat weh, ame teu pasea. Naon maksudna, entong nanya maksud. Awak ame peota, gede tuing. Sukan kapanasan mah lemakna palid. Ya. Taat inggis. Mun salaki hoream, beresan. Kudu taat. Ya. Bu suka ya, kalau punya suami bertauhid, suka? Jawab atuh. Suka suka apa alhamdulillah yuk bertauhid yuk dengan cara menikah lagi suka enggak bu Allah wae didebatku si ibu mah aing nitah kawin deui saha eta Allah menang teu bu suami orang kawin deui tetap pada prinsipna juara subhanallah bersyukur berarti istri tanya astia tong disakiti. Mereka malaikat tak bersayap. Sosok dari ibu buat anak-anak kita. Jangan sakiti hatinya. Mereka winde tong bebeja bising nyerian. Ay Allah nyarek tuh orang kawinde. Ay ibu nyarek tuh. Jadi Allah teh itu geningan. Sembah kusalalea. Cik atu mikir. Tapi atu datang nepi kabladi ya. Atuh da abdi nanya mau nyaha lepaskan saware salaki nyandung teh nyaha ka ibu ame nyese tuh capek ting masuk budak tuh capek ting eh salaki panggil jeung mau budak letik di jalan budak saya tak budak nuti tasik mun salema alhamdulillah ya Allah boga budak tuh kudu ngajurukeun beres urusan tuh nu berat mah soleh. Tah, kenapa saleh teramat? Karena atuda. Atuda jeung abi wae ripuh, ah ibu wae nu ripuh. Ku bersyukur mah teu ripuh. Maka ini yang belum menikah ya, saya fatwakan menikahlah setelah sebelum mapan. Karena ibu-ibu akan marah nanti. Menikahlah sebelum mapan. Nanti setelah mapan menikah lagi. Tuh. Sangsarana jeung urang. Ah, pret ah. Loba nu beunghargé. Jadi sangsara ku teu satuju mah. Nah, Ustaz jadi curhat kieu. Ini tauhid tertinggi ieu. Hayang surga nu mana coba? Mun teu siap diuji. Saya tidak akan bosan mengulang-ulang percontohan. Aya nabi nu teu diuji aya? Eueuh, ibu yang ngasup ka surga? Siap enggak ujiannya? Tuh ngahuleng. Naon boga orang jero? Bukan kawauhan. Kayang asup surga langsung emang bioskop. Yang semua itu bisa buka kawauhan akhirnya mah. Ya, kamu asup sur? Diuji, Bu.
Apa ujiannya? Ibrahim harus dibakar api. Tutung teh, ente ujian, ukur ngetes iman teh, percaya teh ka kami. Ayub buduknya, seumur umur, teh di BPJS-an, teh di Jamsos teh kan. Tapi kembali utuh kan? Isa sangsara, atuda protes teh. Allah meni mere sangsara ka abi teh ada atuda abi geh yang beunghar. Terus sahadeui teh Yusuf dikunclungkeun ka sumur. Atuda henteu. Cicing weh. Da Allah mah menyiksa hambanya, cuman diuji, aya ujian. Menang nanyakeun ka nu ngujina. Soal jawaban ke ujian di kelas. Bu naon bu nu ieu? Moal dijawab pasti mana teh keur ujian. Jawab sorangan. Ya, ingin lulus sekolah? Sok atuh sing bener menyikapi ujian. Salah satu penghambat ujian teh penyakit yang muncul kemudian jadi eksistis, banyak alasan divent tapi tidak merubah keadaan secara signifikan, bernama atuda. Atuda kumaha ustaz, lain teh hayang umroh teh budak sakola. Sakola mah tamat-tamat. Ya, umroh lah Bu. Budak sakola umroh anger misalkan. Bu nanti zakat, ah beroh zakat. Ustaz dahar sapopoe ge. Hese nyanya da ibuna barusuh atuh. Jadi hese dahar teh. Ibu kurang bersyukur Bu, bayar pajak awak teh ku zakat. Bersyukur tadi bere buuk, kenahan panas. Pernah ditagih ku Allah pajakna, pajak buuk salemar sekian. Dibere halista talang ameh cai teh langsung kanu panon. Dikurut diganti ku sipat. Pas kahujanan jadi eubeungeutan rata. Kan ruji teh. Jika kuntilanak di dagor, bulu matang geus alus dibere nu original ganti ku injuk. Kanginan jadi kikituan. Ngawinkeun budak, budakna panganten awewe hajat di dangdanan. Gulis budakna, indungna mung eleh gulis, bulu matana lu gede. Pas urang sasalaman Bu, wilujeng nya, barokallahu laka, mudah-mudahan berkah pernikahan putra-putrina Bu. Ting kaperembenan ting ngicepan urang. Sekali ngicep teu balik deui jadi aduh ustaz punten. Nya nyiksa diri. Faham enggak? Semua ada fungsina tong dirusak ku atuda, atuda ustaz abdi pegek, sanes pegek mancung nu tertunda. Dioperasi make solikin, penung. Solikin silikon jadi geuleuh. Sieun ningali beungeut pamajikan teh. Siga tidagor teu balik deui. Ngeunas ya wawu jeung Allah mah. Ceuli tah. Diciptakeun ku Allah lucu. Teu heuras, teu leuleus. Kabayang teu mun ceuli heuras ceuk-ceureuk. Hambur bantal. Ngaudang sare soek bantal. Naik motor gandeng. Syukur sete atuda atuda wae dititahku Allah ngedua eta celi sabaraha ewe suku cadangna teh lapat nage lapat Allah cik mikir dengekeun pangeru Allah teh ya mah digeran ku Allah atuda atuda ke abi mah rek sholatna munges benghar atuda abi mah teh sholatnya miskin kene sholat mah ingkir benghar jeng miskin parentah ta celi tah pamerti Allah sok adengnya tara adan celi ngenah tuh ya coba munceli heras nya atawa jeg-jeg soe kudang sare teh. Kudangan tai ceuli pahit. Nah usah apa penangasan. Sugan teh soe bah pahit. Cokot katon bat sarua jeung ieu oh tai ceuli pahit. Kabayang teh mun tai ceuli amis. Wah, wow, udang sare teh ngetrukeun sireum. Boga peternakan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Biar penyakit atudiana leungit tah diterangkeun saeutik-saeutik. Kunaon irung make bulu? Filter eta teh. Amenu disedot bersih terus. Kumaha eta nyimpen ceuli ge Allah mah apiknya digigir. Coba ceuli di dieu. Allahu akbar lucu. Urang ngadoana sok aneh-aneh ka Allah. Omong nu omes mah otak mesum. Sigana ngeunah nyatanya mun mun boga panonna curuk siapa tukang noong pasti mun panonna curuk mah ngeuna kana kaliang koncikeun kitu keun tapi mun dahar sambal sia modar nya
Inna fi khalqis samawati wal arwahtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Cik atuh mikir di antara pergantian siang dan malam seluruh ciptaan Allah, apapun yang Allah ciptakan di kehidupan dunia ini ada maksud dan tujuannya dan tidak ada yang batil. Kunaon leungeun dibere siku? Medahar ngeunah. Coba tuh bisa nilep. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Sok lalaki mah beda lembangnya jeung awewe. Lalaki mah juga jeep gitu ya lempong. Awewe mah. Ngeunaheun. Kenapa? Ada yang harus dilindungi rahim. Maka suspensi naga beda. Sebreaker naga beda. Karena harus menjaga rahim tempat manusia disimpan sementara di rahim itu. Lalaki mah gitu ya lempeng. Karena gak ada yang dijaga. Waduk only paling. Tai hungkul. Wah, lamun keur sarangan tadakur heunya Allah teh bager pisan. Suku nilep geura tuh. Ngeunah naik kana tangga teh tek tek. Coba mun dibere jeg-jeg. Jiga zombie. Ka dieu teh resep. Ka mana naon ka teh SB? Jiga balap karung. Sakali dikeruan ku Allah, sakali dititah ku Allah, dilawan Allah ku atuda. Atuda sin teu adil, atuda sin nganyerikeun. Kita saha nyeri? Ibu teh kunaon sih bet nyeri hate bu kunaon? Eta teh hate teh nusa. Nyeri hate Ustaz. Salaki tara balik hantepkeun. Kege maot sorangan. Hate teh nu Allah. Mun boga nyeri bikin. Ya Allah minta hati yang baru. Yang geus kotor bayana ya. Geus lemot, geus loba memori teu parugu popotoan wae. Nabat nyeri hati bu, tong nyeri hati, nu ikhlas mah tong nyeri hatian, bukan ikhlas kalau masih sakit, bukan sabar kalau masih berat. Tak eta agama teh, sanggup teh nanya nu ngewa mere nu koret. Nah ibu bet galak kasih ibu eta, geuleuh tuh dah, bu nu geuleuh mah tong dilawan ku geuleuh, mun itu tai jelema berarti ibu tai hayam, sarua geuleuh nanya, mun orai, kunaon orai teh dibere suku. Bila suku mama, cok atuh. Kecok. Orang emang buka sifat. Mun macok, macok deh. Mun ibu ayah tetangga gele, digelehan deh, orai berarti. Sarua. Ayah nulih parah di orai. Buaya. Non? Nyebut buaya nantong melongka orang atuh. Berapa buaya syariah? Buaya mah awewe, lalaki mah pak ayah. Anaknya si ayah. Ya. Buaya mah parah. Mere dahar ka buaya mah didahar jeung nu mere daharna. Karena badag sungutna. Ya, batur ngewana ukur saeutik didahar dibunuh. Buaya orai macok-macok deui buaya mah dibere dahar didahar jeung nu mere daharna. Sarakah. Aya deui nu rada leuheung, anjing. Apa anjing? Anjing mah mun dibageuran bager. Alungan ada daging. Jadi bager. Oh, ngesus. Jadi saya boga ilmu naklukkan anjing. Anjing mah sagede kumaha wae anjingna doberman rek naon. Tewak beungna usapan. Asih cicing. Taeta. Entak urang mulai kurban nya. Wah, oh, barudak ngajarogo sapi limosin rek digubrakeun meni riweuh. Abus ke masjid sapina ngamuk. Caing teh geroan sapi efendi atuh. Ingat pribahasa bagai kerbau dicucuk hidung. Nah, cocokan sapi segede kumaha ge? Cocokan tengkep irungna dikieu bawa ka handap. Terus dikewer nu kieuna pasti ngedeprek. Lima riweuh meni ku sa RW, RW na we ka tajong. Make ilmu atuh anom. Asup ka kolong, sindrek etana, donggoma, cetak, kebru. Kudu dipraktikkan wae. Saya numpang janggung badagna di dia. Satpam aja kudu dipraktikkan ga satpam. Ayah ilmuna gelut mana? Kudu make loba gerak tinggal Stephen Seagal. Gelut nanti sederhana. Ngelawan anjingnya. Pernah saya dakwah ke satu daerah, masyarakatnya kurang respon.
disambutna lain ku jamaah ku anjing. Oh, wah atau anjing ngagogog ka naon ka pawang anjing. Gogog deui ku aing gitu. Tong tong saruana tad kalem we. Tewa ke beungna usapan kedeprek usapan. Bere dahareun. Ini anjing ini bageran bager deui. Tah eta can bener. Lamun aya batur bager ka urang bager wajar we da bager. Islam mah ekstrim. Batur ngewa urang kudu ba. Batur ngewa tanya, batur koret bere sanggup teu. Atuda ustaz, berarti teu ikhlas. Tah nu bahaya tina atuda teh lahir ketidakikhlasan. Sementara musyrik itu dosa yang tidak diampuni ujungnya. Kalau kebawa mati, apa lawan musyrik? Musyrik terkecil ada riya, apa lawan riya? Ikhlas. Tong hayang kaciriku jelema. Nah geningan ka Trans Studio Bandung mah ngaji teh meni semangat belaan naik Grab. Atuda rame kara rasep, karilis, atuda bahaya. Positif negatif atuda itu bahaya. Jadi tidak ikhlas. Sementara Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidak diperintahkan beribadah kepadaku kecuali dengan cara yang ikhlas untuk menjalankan agama yang lurus ini. Tadi saya di awal membaca ayat "Wa ma taufik illa billah." Tidak ada taufik kekuatan untuk melangkahkan ke masjid ini kalau masih ada sifat atuda. Atuda diobati dengan la haula wala quwata illa billah. Maka hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya 'alat tayin dalam adzan disambut dengan sambutan pendengar mustami la haula wala quwata illa. Jangan sombong. Bising niat telurus datang-datang tapi atuda resep di trans mah balikna loba jajaneun awewena garilis resep we mun patukeur sendal teh bisa poplong-plong. Teh sendalnya ya iya langsung balik carekan anak sendal jadi kelom. Ya. Awas ah innamal amalu bin. Maka utlubul hawaij fa innal umra tajri bil maqadir. Hilangkan atuda, jalankan semuanya dengan niat karena Allah, lapang dada. Tadi saya dengar Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kenapa hatimu berat wahai Muhammad? Padahal aku yang meringankan beban di hatimu. Alam nasrah laka sadrak. Wadana anka wijrak. Sujud. Nanti aku bebanmu aku hilangkan. Surat cinta ti sholat ya. Hambaku ketika kau bermasalah, resah, melau, risau, galau. Kadia datang atu. Wasta'inu bisabri wasalah. Kau berwudu, aku tersenyum padamu. Karena kau bersolek untukku, kata Allah. Kau menghadap kiblat, aku siap siaga untuk menyikapi. Melayani kamu kenapa menghadap. Kau angkat tangan, aku turun tangan. Kau ruku tergopoh-gopoh dalam kehidupanmu karena lelah mengejar yang sudah dijaminkan berupa duniamu. Kau tidak yakin kepadaku, kau hampir jatuh di kehidupanmu. Simbuna ruku, hampir labuh ditahanku Allah. Ketika kau tak kuat, kau terpuruk sujud. Aku usap punggungmu, beban di punggungmu begitu beratnya hambaku. Untung kau kembali kepadaku. Alam nasroh laka sodrok, robbi sroh li sodri dalam sujud kita. Ya Allah, lapangkan dadaku, ringankan beban urusanku, wasirli amri. Ketika duduk di antara dua sujud, Allah tersenyum kepada kita, hambaku aku rindu padamu. Sujud lagi, siapa yang mengusikmu? Aku cinta padamu hambaku. Maka jarak terdekat hamba dengan Rabbnya di mana? Di sujud. Berbisik kepada bumi, langit pun mendengar. Lalu ketika salam ke kanan dan kiri, Allah menyatakan proklamasi dirinya untuk setiap hambanya. Siapa yang mengusikmu? Aku yang mengusiknya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Keselamatan itu dari Allah. Tiga kamari sudah kajian di Kopi Brai dengan para dokter dan profesor dari seluruh disiplin ilmu ngarobrol. Tok bagian Ustaz Epi, setelah omongannya terlalu tinggi cete masalah negara dan bangsa mah. Ya kabudayaan mah teraku cucuk munding ku tulang peda. Masalah kita mah sampah, sampah hati, sampah masyarakat. Musuh terbesar kita mah sampah. Islam menganjurkan bicara runtah tong ka manawae kamari cicaheum kena tsunami. Padahal jauh ka lautnya. Tiba-tiba isuk-isuk kursi sudut kasur aya di sisi jalan. Brio aya di walungan di antapani. Tsunami gara-gara masalah kecil sampah. Saya ikut bicara, sudahlah kerjakan apa yang bisa dikerjakan.
dari hal yang kecil, dari diri sendiri, dari saat ini. Ya, sehingga masalah selesai. Robbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani, lancarkan lidahku ya Allah untuk menyatakan kesananya, menyatukan. Yuk dekati Allahnya, entong loba alasan. Bangsa kita teh mayoritas muslim, banyak kayaan terubah-rubah. Akhirnya saya habis ngaji di Kopi Brai, saya merenung, sakapeung ilmu teh jadi ngahalangan. Sombong dengan keilmuan, enggak mau bergaul dengan kalangan bawah, padahal mereka omongannya lebih benar karena obrolan warung kopi mah lebih objektif dan jujur. Ya, yang tidak terdengar oleh kalangan atas. Maka kudu rahmatan lil alamin. Da ustad atau da abdi mah komunitasna teu bisa. Di akhirat mah kabeh ge buligir, setuju tidak? Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana nanti di mahsyar semua orang bertelanjang kaki, bertelanjang badan, tak ada selembar benang pun di setiap badan manusia yang dikumpulkan. Berarti jelema sibuk melong orang ka abi tong GR. Saat itu manusia sibuk dengan pertanggungjawaban amalnya. Wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih. Ada orang tua lari dari anaknya, suami lari dari istrinya atau sebaliknya. Karena sibuk kullu yauma idin sa'nu yugni. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Tak tong sibuk ku aibatur, persibuk diri dengan menghilangkan penyakit atuda. Ya. Dari setiap atuda tuh banyak alasan, sederhana nama gitulah. La haula wala quwata illa, jangan merasa pintar, harus pintar merasa. Oke, tersisa 15 menit untuk dua pertanyaan lah. Sementara kalau cukup waktu kita tambah. Ahwat satu, ikhwan satu. Nanti kuma MC ya. Sik. Ya, jazakallahu khairan buat Ustaz FVV yang sudah memberikan materinya pada sore kali ini. Ustaz, alhamdulillah banyak yang masuk pertanyaan. Jadi mohon maaf apabila ada pertanyaan yang memang belum saya bacakan karena saking banyaknya, jadi saya pilih satu-satu ya. Ini Ustaz, sebentar saya pilih dulu. Banyak banget ya, lumayan juga nih. Untuk wilayah Sike Pondok, insya Allah pada Isya kita ada kajian Sike Pondok Cadas ya. Nih. Assalamualaikum Ustaz, saya dengan Muhammad Ridwan katanya. Bagaimana saat ada seseorang yang bunuh diri, lalu keluarga mengadakan pengajian dan doa bersama untuk orang itu, apakah dosa seseorang itu bisa diampuni atau tidak? Bagaimana ada sebuah keluarga, anggota keluarganya bunuh diri, tapi tetap ngayakeun pengajian? Kersyukuran bunuh diri eta syukuran. Sok we teh sieun dijungjurigan mah. Baliknya dipegat ya. Ini tradisi ya. Jadi kita mah mun aya nu maot teh ngariung, maca Yasin, teu nanaon sih. Ngan saya mah sok ningali urusan ibadah mah ka Rasulullah. Hai Rasulullah, ketika ditinggalkan Khadijah, malamnya setelah menguburkannya, ruang riung teh jeung sahabat maca surat-surat tertentu. Nyanggeus eta ge jawaban. Mun teu nyaho tong nyanya. Hoana. Ini kasusnya geus maotna bunuh diri, tuluy petingna ngariung pengajian syukuran budak eta bunuh diri. Ternyatana budak eta teh budak baong, nu geus teu bisa dicarek. Akhirnya bunuh diri atau keluargana teh. Alhamdulillah budak hideung maot sorangan. Maksudnya bukan seperti itu, saya paham. Boleh enggak mengadakan kenduri? Ngadoakeun mah da lain keur nu didoakeun pahalana, tapi keur nu ngadoa. Ke mata ketika ada fikih muncul, ada tetangga saya bunuh diri. Sad salatan tong, salatan we. Da salat melain keur nu maot, tapi keur nu hirup. Jadi boleh soknya supaya teu nuturkeun barunuh di diri geus keluargana ditinggalkeun maot bunuh diri. Terus tetangga diundang ngaji, nepi ka frustasi, anjir ieu mah kudu bunuh diri deui we. Taulah sampai mengganggu psikologi. Oke, dah next lagi. Selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Saya Rusman dari Cimahi, Cimahi lagi ya. Bagaimana caranya agar kita memaafkan orang lain dan bagaimana agar kita melupakan kebaikan kita kepada orang lain? Hatur nuhun. Siap. Yang terberat dari memaafkan itu bukan memaafkannya. Kamu punya salah nih ke aku. Mitnah misalkan. Tad asa tegena kudu ngomong ieu mah sing maot isuk. Keren pamitan teh. Kaos nyawa jadwal maot. Teh sad tegena ngaganggu sare.
kunaon numit nah ustad teh saya. Memaafkan mah gampang, aku maafkan kamu. Tapi harus ada yang ditebus. Kenapa dia harus dimaafkan? Kata siang difitnahnya, kamu rumah di mana Jungbrung? Lembang sia, di Jungbrung. Di dia ke Jungbrung, di Jungbrung ke dia. Supaya yang menang pangampura, sholat atuh. Kan ayah syarat, istighfar. Tapi istighfar nanti kudu ditebus hak adami mah. Nah, apa yang harus saya lakukan dari rumah ke sini? Kamu punya bantal? Punya. Awur-awur tak kapasna. Nepi ka dieu tinggal cangkangna, sad tinggal cangkangna nyanggeus. Balik deui cokotan deui. Kira-kira terkumpul semua enggak? Tata beratna memfitnah dan berdosa teh. Mun umur teu cukup teu katobatan bahaya. Nah, sekarang ada kesalahan sama seorang. Sad bagaimana? Naon tadi teh memaafkan? Sebentar saya cek lagi. Masih banyak yang masuk. Obat tuing. Non, melupakan kebaikan kita kepada ya. Orang lain, nyatong diinget-inget atuh. Ya. Ya. Memaafkan orang lain dan bagaimana agar kita melupakan kebaikan kita sama orang memaafkan lain. Memaafkan itu kebaikan yang ngeseh dan terberat dari memaafkan mah melupakan kenapa dia harus dimaafkan? Tak eta beratna memaafkan teh. Bagaimana cara melupakan kebaikan kita kepada orang lain? Nyatong diinget-inget. Mun mung inget tong nyen kebaikan. Dan nusok poho mah nusok inget. Jika ngapalkan Quran, nah sok poho, karena pernah ingat. Mun bung poho, tong ngapalkan. Paham? Liurnya jawabannya, udah pertanyaan lagi liur. Sok, bayalah dengan arti mah paling ngudag deh lah. Sok, ayah deh, mang. Tiga lagi, Ustaz. Sok. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Nama anak Iman dari Kiara Condong. Hokman, kuma. Anak pengen bertanya, bagaimana menyikapi orang yang semaunya ke orang lain? Membentak dengan kata-kata kebun binatang, bahkan melecehkan orang lain. Saya harus seperti apa? Menegurnya tidak bisa karena tidak berani. Atau saya harus nulik dia dialungkan ke walungan, Pak Ustad? Terima kasih. Utang ekstrim dialungkan ke walungan mah. Ika pinukia mah paling gampang, paling ngenak gelut jenuh genut. Perepan nanti kejauhan. Ngudag engap perepan deh, ngudag engap kepe pae. Jaga jarak aman jeung nu kieu mah daripada pusing. Geus apa karakterna kitu tong di deukeutan daripada di deukeutan nganyeri hatekeun, tahu diri jaga jarak aman kecuali mau mengingatkan mane nganyerikeun hate wae batur, nyerikeun mah urang tapi sakali ewang. Sok. Mun rek dipencet lagi dekek sambeurkeun. Saya mah jadi kalau di masyarakat bikin resah seorang tetangga antepkeun wae lah sampai banyak korban yang laporan. Geus saya cicing kurang beresanana. Mana kitu wae. Mulai kitu wae dahar tas CTM sarekeun mau balik. Jadi kalau tidak sanggup memberitahu aful iman sudah jaga jarak aman. Ya entong di pikiran kitu mah pindah imah saya mah ya tetangga ribeuh pindah we imah daripada mikiran si etanya cina si eta nu mikiran urang emang gua cowok mengapa ya sok deui dua lagi Ustaz dari Ahwat sok. Ini pertanyaan rada ekstrim ya. Dimana kalau ada yang hamil di luar nikah, kitanya harus nikah dua kali? Dimana kalau ada yang hamil di luar nikah, kitanya harus nikah dua kali? Menurut hukum Islam mah, yang hamil mah jangan dinikahkan, suruh lahir dulu. Diurang riweuh. Sok dikawinkan, cenah Ustaz, asal selamat, nyonges cilaka. Tak sama sok ngindar, eno hamil. Ay kamari, bu kamana wae, Pak. Kan cuk abdi budak geus aya papasangan anak buru-buru kawinkeun ku ibu dipersulit gara-gara jupa-jupa hajat bla 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 nepi ka barudak ka rikituan di luar nikah aya hamil duluan da eueuh hamil belakangan hamil mah dihareup eueuh di tukang tah ieu kajadian kumaha ustad kawinkeun deui tong tunggu budakna nepi ka lahir asingkeun heula 2 tahun lamun kieu hukum jinah mah lamun salak lengoh jeung lengoh didera lalu diasingkan lamun anu geus boga pamajikan hajina jeung anu boga salaki eta dibunuh dua-duana berlaku makanya baca hukum-hukum Islam tah ieu aneh di urang mah nu hamil dikawinkeun lain cina ngajuruh heula engke terjadi percampuran antara hak dan batil kan hamil di luar nikah mah haram dikawinkeun atuh jadi campur budakna jadi liur engkena jadi abu-abu
Naon ayatna wala talbisul haqqo bil batil. Tong dicampurkeun. Bereskeun heula sampai manehna bersih. Tatidinya rekawin deui da hukum Islam nu asli mah lain kitu. Kalau saya ngebahas membolehkan yang hamil dinikahkan demi menutupi wirang keluarga, nanti hukum aslinya hilang, power. Yang enggak, saya kembali ke normatif nu hamil duluan mah cina ngalahirkeun heula. Era resiko tanggung mangga mamam. Kita sah kikituan atau untung temawat kikituannya. Sok jadi dua di jadi terakhir Ustaz terakhir. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz. Bagaimana meyakinkan orang tua bahwa pilihan kita itu insya Allah yang terbaik? Bagaimana meyakinkan orang tua bahwa pilihan kita, kita itu yang terbaik? Nyasing alus. We dua nana ngayakinkan nana. Akhlak tingkatkan. Hormat kakolotnya dijuarakan. Saya dulu termasuk yang tidak disetujui oleh mertua. Karena selengean teh datangnya temuan naon, modalna ukur percaya diri. Ya ragu atuh orang tua ge. Tapi dibuktikan dengan proses. Kebetulan istri saya mau mengimbangi, meyakinkan orang tua bahwa pilihan saya tuh si AA tuh tersalah dipilih jadi caroge. Ani Mulyani. Jadi mul milih si AEP itu tersalah. Buktikan, kamu sabar. Kalau kamu kolab, kamu dipupuas. Nges mekolot setuju. Terus urangna terkuat mental. Alhamdulillah saya bertahan dengan istri saya yang sekarang. Ya. Dan saya lagi bangun pertahanannya. Bagaimana istri saya punya teman istrinya lagi. Ya. Sampai saya dinobatkan oleh mertua almarhum. Minantu paling famous. Karena berani membuktikan bahwa dia benar-benar. Nah. Ini kan pertanyaannya gitu. Bagaimana meyakinkan orang tua tentang pilihan kita, bahwa pilihan kita itu tepatnya buktikan weh bahwa Anda tidak salah memilih. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Semoga penyakit atuda dalam setiap diri bisa dihilangkan dengan doa ini. Saya sekali, semuanya sekali. Allahumma, Allahumma, ya Allah, ya Allah, ini aku, a'udzubika, berlindung kepadamu, minal hammi. Nominal hamil teh dari kesedihan, walhajan dari rasa khawatir, minal hamil walhajan walaji walkasal dari rasa takut dan kemalasan, walbukhli dari kepeditan, peditannya naon kepelitan, pelit, bakhil, walbukhli, wagolabatidain dari tenggelam dalam hutang. Waqahri rijal dari tekanan keadaan. Sok. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan wal aji wal kasal wal bukhli wajubni wa ghallabati dain wa qahri rijal. Sok apakeun doa ketika kita terlilit hutang, malas, ngedul, sieunan, khawatir, borangan. Ay borangan mah gampang, kita hirup mung borangan. Sing loba ngadahar tarasi, jadi tarasieun. Aku lu kolihadu astagfirullahaladzim walakum, walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.